Assalamualaikum. So hari ni aku nak makan sushi. So korang tengok kat depan aku ni, ada. Ada pelbagai jenis sushi. So tanpa membuang masa, aku nak makan dulu sushi-sushi ni. So kita mula dengan ini sushi ketam. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa ni? Jatuh pula. Drop. Sushi ni, kalau korang nak tahu, aku beli dekat tepi jalan je, kedai tepi jalan. Semua sushi ni, semua RM1. Semua RM1. Cuma nasi dia ni, dia punya beras, mungkin dia pakai beras biasa kot. So beras dia ni agak tebal, bagi aku biasa-biasa je lah. Ni aku makan ni apa ni? Meatball tak silap aku. What? Mana nak eat? Kita ambil ni. Ini dalam dia potong apa ni? Hot dog kecil-kecil. Wow. Ini tuna. Tuna biasa ni yang tak pedas. Semua. Aku lupa nak beli wasabi ah. Kalau ada wasabi, sedap sikit yang dia punya sos.
Ini jagung. Jagung. Jagung disaluti dengan mayones. Mana ayah aku? Ada. Aku nak makan ni. Ni kumpai laut. Aku rasa dekat Sushi King aku tak pernah lagi jumpa yang kumpai laut ni. Macam ni lah. Tengah gila rumpai laut, aku memang tak boleh masuk je. Nak termuntah je makan rumpai laut ni. First time aku rasa aku nak muntah. Aku pun tak tahu apa benda dia letak di dalam tu. Ini apa ni? Ini aku tak tahu apa benda ni. Aku pun tak ingat apa yang dia cakap. Jom makan je lah. Oh. Ni. Korang tahu tak kalau korang beli tokayaki kan? So kat tokayaki tu dia ada letak macam hampas-hampas dia tu. Apa benda tu? Oh, yang tu lah. Not bad. Tu lah, rumpa laut tu aku terus tak boleh makan je. Aku nak muntah je. Tadi yang aku tunjuk tu tuna tak pedas kan. Ini tuna yang pedasnya. Terbalik pula. Aduh. Kenalah dengan harga RM1 dia. Dia tak sesedap macam korang pergi Sushi King lah. Sushi King memang lagi TikTok lah. Ini kalau korang nak save-save bajet, mengidam nak rasa sushi, boleh lah ni.
Ini serunding ayam. Oh my god. Wow. Nah, serunding ayam. Blur eh, punya kamera. Betul-betul sushi Malaysia, betul. Muak pula makan benda ni. Last one. Udang. Tapi udang ni besar gila. Besar gila udang. Allahu Akbar. Berat sangat udang ni. Ha. Aku rasa udang ni dia inject kot. Besar gila tu. Dia inject ni. Dia cucuk ke apa ni? Sampai jadi kembang macam ni. Ah, makan sikit-sikit lah. Apa udang rasa isi ketam ni? Aneh-aneh je. Ini tepung ni. Dia campur sikit-sikit. Udang. Jadi macam ni. Dah tak rupa sushi lah. Weh, boleh. Letak sini sikit. Letak atas ni. Ni. Reject. Reject. Mungkin aku tak boleh makan duk ni.
Tapi sebelum ni aku makan umpai laut. Okey je. Ya? Tak apa. Kali ni macam pelik sikit benda ni. Alah. Dah hancur-hancur dah. Alah. Nah. Yes. Dah. Nanti aku buat video lagi Jangan lupa komen, subscribe, share, like dengan loceng. So nanti aku akan buat video yang lain. Itu saja dulu. Sebab ini pun video pertama aku. So, salah silap kita pun. Ciao.